Ya, ambil. Bukan Pak, bukan 700 ribu, 747 juta. Satu, dua, ini dek, tiga. Oke guys, akhirnya selesai perayaan ulang tahun Duma di Kayu-Kayu. Kita makan, kita kasih surprise sedikit dengan kedatangan mertuaku, mama papanya Duma yang sebenarnya Duma nggak tahu kalau mereka bisa datang karena sakit. Dan dia nangis akhirnya di sana, pecah. Dan walaupun simple surprise-nya, tapi sangat berkesan, kita happy-happy, kita bisa nyanyi-nyanyi, kita bisa mensyukurilah intinya dalam pertambahan umur istriku tersayang gitu. Tapi ternyata belum sampai di situ guys. Kemarin kita sudah beli kado. Nah sekarang kita mau pergi ke sebuah hotel yang sudah kita book juga. Dan dia juga sudah tahu, ini bukan surprise, tapi yang menjadi surprise adalah kadonya dia. Itu boleh dia kemarin kasih surprise mobil double cabin buat aku di ulang tahunku. Tapi kali ini ada yang spesial juga buat dia. Dan kita nanti akan buka di hotel guys. Sekarang kita mau meluncur ke sana. Let's go! Kita udah nyampe di hotel, kita ada di Raffles Kuningan. Kita mau staycation di sini. Deo sama Opung. Tuh Deo sama Opung karena anak-anak juga libur ulang tahun, jadi kita nikmati beberapa hari di sini, guys. Ada Opungnya di dalam. Kita udah lagi tanya-tanya ini kapan kesini, kok kayaknya familiar. Ternyata kita sering kesini manggung, salah satunya kita bikin TikTok di sini waktu itu. Nah dari sini. Oh iya, aku sudah pernah di sini bikin TikToknya di sini loh, kita pertama kali. Iya. Padahal tahu ya. Balik lagi ya Pak. Balik lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oke, okay. Kamu kemana? Mau makan kue. Sabar dulu dong. Oh, sabar. Mau, ini kan kita staycation nih dalam rangka aku mau tanya dulu perasaanmu gimana? Aduh. Gimana perasaannya tadi? Didorong-dorong sih Pak. Tunggu ya. Aduh, ini. Kita buka dulu. Perasaanku. Kamu sekarang jago banget buat surprise. Karena tadi aku nggak nyangka, karena kan mama papa itu baru bulan lalu itu, bukan bulan lalu, bulan ini malah keluar dari rumah sakit. Jadi mama
operasi usus buntu, terus habis usus buntu apa batu buntu, habis itu masuk lagi karena masalah lambung, habis itu kena COVID juga, jadi dia masih pemulihan dari sakitnya gitu. Jadi aku sama sekali nggak menyangka dia akan mengiyakan kalaupun dia bujuk gitu, karena aku pikir memang keadaannya belum, karena aku selalu WA atau telepon, ya mama masih emang nggak bisa gitu, masih pemulihan gitu. Terus dia bilang, aku juga undang nih Inang, maksudnya mamaku, tapi katanya masih pemulihan. Sebenarnya kalau kamu nggak bilang itu pak, aku nggak ada kepikiran mereka mau datang loh. Tapi justru kamu bilang itu, jadi aku ada kepikiran gini, kok tumben dia nyuruh mama papa datang gitu loh. Jadi itu justru sebenarnya udah ada kecurigaan aku, tapi cuma sekitar 5%. Tapi kan langsung ku kabarin sama kamu nggak mau. Tapi menurutku itu kenapa kamu sampai berpikir harus undang mama karena itu jauh. Kamu gitu. Tahu kenapa? Kenapa? Alasannya? Kenapa? Ya, karena memang untuk ulang tahun kali ini aku benar-benar nggak ada lagi ide mau apa karena. Iya tapi kalau kamu nggak kasih clue itu aku bahkan nggak akan kepikiran mama bisa datang dan itu surprise-nya kayak 100% gitu pak. Berarti 95. Iya karena 5%-nya gini. Apa iya jadinya? Itu yang jadi surprise-nya gitu. Ada kebesit, aku kan agak panjang mikirnya gitu. Cuma dalam hati nggak mungkin karena mama itu masih yang kayak ngeluh, aduh ini masih nggak enak, aduh ini masih nggak enak, terus masih yang ya ini pemulihan atau apalah gitu. Terus dia memang pengen datang ke Jakarta, Mami, tapi ulang tahunnya si Cleo. Hah? The pool? Belum, udah tutup, Ma. Gitu. Besok ya. Oh, great. Tapi dia sukses. Sukses, ya? Untuk buat surprise kali ini. Tapi kamu pikir ya? Itu sudah selesai? Belum selesai. Aku tahu sebenarnya. Apa? Aku baru mau naik. Mana kadoku? Oh, kirain dia nggak tahu. Ternyata dia enggak, tahu. Kan biasanya kan kalau ulang tahun ada kado ya. Tapi aku nggak tahu apa kadonya. Tadi kadoku kan kamu pikir itu gitu. Wow. Oh, aku cuma berpikir itu surprise. Oke, okay. Dia tahu ada kado, tapi dia nggak tahu. Biasanya apa. Dia kan kasihnya banyak. Iya nggak? Tahun lalu ingat nggak? Kasihnya bukan satu, banyak. Nah, you not birthday. Oh, katanya for mommy, yeah. Katanya dia mau kasih. Okay. Cleo ini okay. Cheesecake lo, kesukaan Cleo lo. I know, but okay. I don't like. Guys, okay, sambil wanted. Makan kue, kita tunggu aku ya. Ambil. Apa itu? Gift to present ku buat istri tersayang. Tunggu ya. Ayo, mana aku main? Hitung deh. Yeah. Where's mine? This is my present for mommy. This is our present. Eh, it is not only one. This is three. You know? Gue bingung guys. Dia mau gue tutup matanya. Aku mau tutup matanya supaya dia nggak tahu gitu surprise. Tapi cari di sini untuk ikat apa ya? Ini aja. Dia nggak lihat nih. Oke, okay, aman. Coba ya. Oke, okay, cukup. Let's go. Kita bilang dia supaya tutup mata dulu. Ma, kamu harus kita tutup dulu matanya. Supaya surprise kayak kemarin aku, kan kamu tutup mata. Oke. Okay. Nggak boleh curang ya. Suruh ayo tutup mata, nggak dibuka. Nggak. Aduh, yang kayak gitu juga. Tutup mata. Diikat sama dia. Iya. Ikat dia. Oke. Ngampeng. Susah, Pak. Udah tutup mata aja deh. Susah, ya. Pak. Susah. Tutup mata, nggak boleh curang. Iya. Nggak boleh curang ya. Iya. Oke. Curang. Enggak. Mami enggak. Mami enggak curang. Berarti mama bisa. Oke, ini. Oh iya. Ini aja kita pinjam. Okay. Ini aja kita pinjam. Ini bagus, guys. Lihat dulu ini dia aja katanya. Jadi enggak, nih udah ada, nak. Nah. Katanya dia tutup, Pak. Diam, nak. Lucu banget nih anak. Diam. Ini, nak, udah bisa. Ah. Oke. Okay. Nah. Ganti, Pak. Oke. Gintong, Rey, anak. Oke. Okay. Gak kencang. Nah. Cukup. Gak kelihatan, kan? Ya. Oke. Okay. Mana Deo ya? Mana? Udah diambil. Aduh. Kayaknya ada yang ngambil kadunya, guys. Coba lihat. Dia sembunyi. Ada yang ngambil kadu, Pak.
Enggak, ini anak-anak nih. Oke. Okay. Ini dia. Guys, kita langsung buka aja. Dari siapa nih? Oh, dari anak mama yang girl ini. As, kasih mami, biar mami yang buka. Iya, iya, iya. Satu, dua. Ini, Dek. Tiga. Tiga. Ini nih, hampir kelupaan nih. Jadi gua mau pergi ke mall. Gua nyetir sendiri. Karena besok itu ulang tahun istri gua. Jadi dia ini kan susah banget ditinggalin gitu. Dia kalau kita mau ngapa-ngapain dia pasti tahu. Jadi mumpung dia lagi tidur, kita cabut sebentar, kita mau beli kado buat surprise di ulang tahunnya dia. Kan kemarin udah dikasih surprise mobil tuh ulang tahunku. Hari ini dia nggak tahu kita mau beli sesuatu buat ulang tahunnya dia. Gitu, kita harus cepet. Udah kepikiran kado apa? Belum, aku lagi nggak pakai pikiranku. Jadi aku pergi aja dulu, ada di kepala beberapa tapi nantilah, ada di kepala aku beberapa tapi nanti kita lihat di sana mau beli apa. Sepertinya sih yang bling-bling lah, yang bling-bling. Iya. Ikutin aja pokoknya ya. Jangan terlalu banyak tanya Anda. Oke guys, kita udah nyampe di PS ya. Sekarang kita mau langsung cari kadonya. Apa kira-kira kadonya ya? Yuk, ikutin terus. Yuk. Kita udah sampai guys. Sepertinya ingat tempat ini. Jadi dulu pernah beli di sini tapi masih ada yang kurang. Kita lihat guys, hari ini aku mau pesan apa karena aku jarang banget lihat istriku tuh pakai-pakai perhiasan. Jadi aku mau beliin perhiasan buat istriku supaya kita kalau bikin-bikin acara atau apa tuh dia nanti udah tampil anggun. Mana dia Mas Edwin? Nah. Mas Edwin, apa kabar? Aman? Ah, kita sudah swab, kita sudah bisa aman semua. Dan di sini banyak hand sanitizer, ya. Nah, ini aku mau lihat beberapa Mas Edwin. Selain necklace. Ah, selain necklace, aku pengen lihat earring. Earring juga. Boleh. Jadi nah, kita ada beberapa di sini, tapi ini yang mode-mode fashionnya. Waduh, aku buka dikit ya, aku agak ngap. Boleh. Aku buka dikit guys, agak ngap. Wah, kenapa aku jadi lihat cincin buat cowok ya? Iya, boleh. Nah, ini nih, hari ini kita mau lihat apa iringnya mana? Iringnya ada di sini ada. Ini ya. Ini tip apa namanya ini? Nanti tambah dimanja pak. Dimanja. Ini udah manjain banget sih. Oh udah manja. Tapi kurang dikit lagi. Kurang dikit lagi. Tunggu dorong dikit pak. Dorong dikit. Kalau ini model terbaru, namanya Marquis Imitator. Apa? Marquis Imitator. Marquis Imitator. Yes. Yang ini. Kalau yang ini 1,4. F-Color ya? FVS2 betul. F-Color VVS2 premium size 1,4, penampilan seperti 1,5, tapi dengan harga di bawah 1,5 gitu. Secara fisiknya 1,5 pak. 1,5 karat. Yes. Ya, ini yang ini? Yang mana nih? Yang ini. Yang ini? Oh iya. Oh iya.
secara fisikly besarnya mirip sama 1,5. Tapi secara harga lebih ekonomi. Ekonomi. Oh, ini guys, nih. Ini harganya berapa? Ini 20.000 sekian tadi. Ya, 20.000. CS. Coba kok ada. Ya, ada. Oh, guys, tuh. Aku lupa nih, kemarin udah jelasin yang kayak gini nih, iya. Namanya apa, Pak? Soliter ya? Soliter. Soliter ya? Iya, soliter. Soliter aku taunya game. Soliter game, iya benar. Kalau yang tahun lalu, trilogi. Past, trilogi. Present, future. Iya, past, present, future. Yes. Masih ingat ya. Kalau ini soliter. Solid satu, Pak. Solid satu? Hanya satu-satunya. Oh, iya, seorang. Iya. Yeah. Jadi maksudnya yang kemarin ada tiga gitu? Tiga. Aku ketawa sendiri. Dia bingung sendiri, guys. Bingung sendiri. Bikin arti akhirnya. Oh iya. Oh iya. Kejebak. Aku cinta kamu dulu, sekarang dan selamanya. Iya. Betul, yang kemarin. Iya. Kalau sekarang the only one. The only one. Only you. Aku pulang dulu. Oke, guys, setelah memilih macam-macam tadi, aku udah jatuh cinta sama ini nih. Kalung yang ini dia belum punya, yang kayak gini. Aku pengen dia kalau kita pergi-pergi pesta atau apa gitu, acara-acara yang formal, dia punya kalung berlian yang keren gini, sama nih, lengkap dengan anting. Selama ini aku nggak beli karena orangnya juga emang jarang, jadi sekarang mau coba dulu, nanti mudah-mudahan dia suka. Nih, kita tanya langsung, ini tipenya apa namanya, Mas, tadi ini? Ini necklace Marquis Imitator. Necklace Marquis Imitator. Kemudian ini satu krat anting e-color VVS1 dan VVS2. Satu krat? Yes, satu. Pak. Per biji satu krat. Ini berarti jadi dua krat? Iya, betul. Oke. Ini di harga berapa ini? Kalau ini total 2 di 747. Dua-duanya? Iya. 740 berapa tadi? 7.000. 747. 747. Saya hitung dulu ya, guys. 100, 200, 300, 400, 500, 750. Nah, ada kembali, betul. 740. Bukan, Pak, bukan 700.000. 747 juta. 747 juta, guys. Ini cuma nggak ada persennya nih. 747 juta. Aduh, kalau gitu saya nyanyi berapa kali nih di sini? Oke, Mas, kalau gitu saya bungkus ini dua-duanya, nanti dibikin yang bagus. Baik, Pak. Supaya dia surprise. Oh, sudah ada, guys. Antingnya bisa dua occasion, bisa untuk soliter, bisa untuk pesta. Oh, ini, nah, ini bisa dua apa namanya? Iya, dua occasion, dua acara. Oke, dua acara. Jadi, bisa formal, iya, bisa. Ini bisa coba formal. Gimana ini formal seperti ini. Kalau misalkan ibu mau buat daily, daily, tinggal dilepas. Seperti ini, dapat ada jaketnya seperti ini. Wow. Tuh, ini formal banget nih, kalau nanti dibuka, di kayak ini buat daily nih, bisa soliter. Yes. Orang pikir beli dua, padahal satu. Jadi beli satu dapat dua. Beli satu dapat dua. Pintar, terima kasih. Nah, saya suka yang kayak gitu. Oke, kita langsung. Baik, Pak. Bungkus ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Yuk, kita bungkus yuk. Ada cicilan? Bisa, bisa. Oke, guys, mudah-mudahan nanti pas kita kasih hadiahnya dia senang, dia tambah cinta, cie. Terus nanti bisa dapat izin naik motor terus. Oke, okay, Pak. Oke. Okay. Thank you ya. Oke, terima kasih. Yuk. Jangan lupa nanti dibungkus dulu. Oh iya, dibungkus. Iya, Pak, siapa ya? Kita langsung bawa. Oke, okay, Pak. Iya. Kita tunggu, guys, lagi dibersihin dulu. Dibersihin, dibungkus semuanya dengan rapi. Izin dicuci dulu ya, Pak. Siap, silakan, silakan. Ada Pak Peter, ada Pak Edwin tadi yang melayani kita ya. Orangnya ramah-ramah, guys, di sini top.
sudah dibungkus dengan indah. Ini dia barangnya. Wih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Peter. Thank you. Mbak, makasih. Makasih. Mudah-mudahan senang dia. Amin. Dan nanti saya bisa mendapatkan barang-barang kesukaan saya di sini. Thank you ya, saya pamit. Makasih, Pak. Makasih. Let's go. Kita cabut. Ngepet waktunya. Ayo, ayo, ayo. Makan nih bertiga nih. Oke. Aduh. Apa sih sebenarnya? Dikasih terus diambil lagi apa-apa. Jangan dulu. Ya udah pegang aja matanya, pegang. Tuh. Ini lucu banget sih. Udah. Ayo, dah. Satu, dua. Buka. Buka. Nunggu ya. Buka. Buka. Wow. It's from there. Daddy mau langsung. It's from there. What is this? Wow, this is so spectacular. Daddy mau coba pasangin ya. Daddy. Temannya ini, guys. Aduh, thank you, Dio. Thank you, kakak. Papanya terakhir. It's not for me. It's from there. Oh, okay, aku langsung pasangin, guys. Tuh, nih, aku udah. But where's mine? Oh, this is yours, kak. This is yours. Ayo, guys. Yang ini. Iya, kalung. Ini tuh, mami. Yuk, kalung. Jadi ya, anaknya itu dia harus dikasih kadonya satu-satu. Terus dia kasih ke aku. Jadi dia merasa itu dari dia. Nah, papanya nyatuin kayaknya. Jadi, oh, ini. Sebentar. Oh, awas dulu, Deo. Dia nggak bisa pasang gigi. Ini kalau anak-anak jadi ribet, awak kurang romantis jadi. Oh, coba. No, that's mine. Wow. That's mine. Enak. Oh. Tuh. Pak, ini nggak dibuka ya, Mie? Buka dulu. Where's mine? Not for you, mister. Your present to mommy? Ya, yeah, kak. Ini what dari, ini dari. What is your present to mommy, kak? Hmm. What is your present? You don't have a present to me? But then I don't want it. So you won't give it to, ini, what do you want to give to me? Ini dari Dio. Apa? Ini dari kakak. Ini dari Dio. Iya benar. Makanya Tri. Itu dari Daddy. Ayo sekarang Dio, kakak kasih. Punya kakak. Kakak mau sebelah ear yang kiri apa kanan? I don't want. What? Oh, jadi kamu mau kasih apa, Mami? Kamu mau kasih Mami apa? Kamu kasih apa? What do you want give to me? Kenapa ada drama sih, mamanya lagi happy? Hah, emang anak ibu. Nutupin tuh, coba lihat tuh. Maaf, itu ya Pak, kalau apa sama anak-anak. Iya, dia bingung maunya apa, nggak ngerti dia. Nih, papanya udah lagi. Oh, that's your present. Oh, to that's me. Your present. Okay. Oh, dia mau kasih. Oh, dia mau kasih baju. Oh, I know that though. Kayaknya dia punya present deh, Dad. Di koper baju baru buat Mami. Dia juga mau kasih. Ini berliannya, guys. Tuh. Dia senang dia, cuman anak-anak kan lagi heboh. Jadi ini aku beli kalung yang beda sama juga berlian yang buat dia kan jarang banget mau pakai. Jadi hari ini ulang tahunnya aku pengen dia punya. Gitu. Nih. Oh. Oke, okay. Mau cobain langsung? Iya. Yeah. Cobain ya yang ini. Kedua. Mama here. Apa, Nak? Ini the red deal. Oh, ada present ya benar. Terima kasih, Cleo, for your present to me.
Mami. Ini Bradley Mami. Mana? Oh, Judeo Cleo tulisannya. Oh, ada Judeo Cleo. Judeo udah Cleo. Pinter dia tulisnya. Good, nah. Oh, thank you ya, Nak. Thank okay. you ya. Pak terusin ya. Iya. Mereka memang anak-anak baik loh. Iya, baik banget. Berarti next aku time. Aku gak tau takut ini nyusuknya. Sini, sini. Coba. Berarti next time, Pak. Kamu beliin apa aja gitu supaya dia kasih aku gitu. Iya. Gimana nyari ini aja? PPKM kan susah. Susah ke mall ya. Mm-mm. Sama biasanya kan kamu mepet-mepet ya. Mepet. Nih. Wow, keren. Manor. Coba kamu pasang sendiri karena aku takut. Takut nusuk kupingnya. Ternyata mereka udah biasa ya kalau ditusuk gitu kan. Aku yang ngilu. Kan udah ada tutup matanya. Iya saya. Lihat dulu. Dia suka present daddy enggak? Bagus. Wow. Bagus nggak? Bagus. Tuh. Wow. That's so cool. Date-nya. Date-nya. Ini dia guys. Penampilan. Kelihatan nggak? Aku beli di sini aja biar terang. Nah. Tuh. Jadi kado tahun ini bling-bling guys. Cantik ya. Terima kasih loh. Cantik ya istriku. Dia jadi, sama ulang tahun. Dia jadi romantis sekali sama tahun ini. Tahun. Love you. Terima kasih. Thank you. Sehat terus. Amin. Makin sayang. Uh-uh. Makin tinggi. Apanya? Aku. Kok jadi aku? Suaranya. Makin tinggi suaranya. Makin sukses karirnya. Amin. Makin gede perusahaannya. Amin ya Allah. Makin banyak memberkati orang ya. Iya, makin banyak memberkati. Thank you guys sudah terima ikutin. Terima kasih loh. Kita mau senang. Staycation dulu. Bisa bikin istriku senang. Kita mau staycation dulu di tempat ini. Kita mau makan. Kita mau bersyukur lah pokoknya buat semua. Mudah-mudahan kalian juga menular ya. Kebahagiaan amin. Dan berkat dan rezekinya. Bye-bye. We'll be right back.